cowoknya terus. Alah mahar 12. Ya ada angin. Asem. Sik kok. Mak bablas rono ki. Ngene rono bali. Yo ki. Mete iki ring ki miring kok. Garden ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Agung Bobok. Kali ini saya mau ngumpul ke ya, mau ngumpul ke Lion Pegon. Adalah saya mendapatkan pesanan Lion Pegon. Nah ini mau sekalian saya test fly. Cuma anginnya nggak terlalu mendukung ya, tapi kita coba saja. Dan teman-teman perlu ketahui ini pegonnya beda ya. Bedanya di mana teman-teman bisa lihat. Nah di sini saya kasih turbo teman-teman. Saya juga baru pertama kali ini pegon saya kasih turbo. Terbangnya, settingannya bagaimana juga saya belum tahu. Mari kita simak video terbangnya. Bismillah. Rek. Wah, nggak ada angin teman-teman. Anginnya malah hilang. Tapi akan kita coba tarik ya, tetap kita tarik. Kita mau lihat hasilnya kalau di atas seperti apa. Walaupun tanpa angin, nggak ada angin sama sekali nih. Tapi naik kadung ning sawah ya, mau seorang ditarik. Oke, saya tarik ya. Alah, colokin lu. Raisoh ini kayak. Aduh, mau colokin orang abot. Wong kene angin kok diculke jeblok. Lurung tak tarik wis diculke. Yo, coba lagi. Culke terus. Alah malah 12. Ada angin. Asem. Sik kok. Mak bablas rono ki. Ngene rono bali. Yo ki. Mete iki ring ki miring kok. Garene. Teman kita coba lagi, tadi tiba-tiba anginnya malah nerak ke samping. Kita coba lagi. Kok miring? Aduh aja. Asem terang. Woi. Eh, ben kono mas. Buculono mas. Nah.
Rodok mobat mabit iki, guys. Kendarane ora ngabot jare Rifki. Ya, teman-teman, ternyata enggak ada angin. Saya tungguin sampai maghrib. Malah layangan ini bani wong voli. Saya nariknya ke sini, anginnya tuh dari samping. Nerak layangan terus wong voli panik. Jadi settingannya bener ya, Mas? Settingannya ya orang ngerti, orang ini angin soalnya. Anginnya yang salah. Saya tuh kalau menyeting tuh, kalau nggak ada angin tuh kayak belum sempurna gitu loh. Kita coba lagi besok. Salam satu langit. Salam satu langit.